Oke, sudahkah ini? Udah nih kan? Tes dulu. Oke, yo Mina, kembali lagi bersama si Dual Brother yang katanya super des. Masih katanya lo, dan kali ini kita akan melanjutkan Jackie Chan Stone Master Part 2 kalau nggak salah ya. Ayo udah deh, nggak sabar-sabasi lagi, masuk terus rip. Kebiasaan selalu basa-basi di opening. Why? Mungkin ya selalu menjadi ciri khas si Dual Brother mungkin ya. Arif, Arif. Ya, ya inilah aku teman-teman. Oke, gak usah langsung aja. Dan itu ada Dragon, Red Dragon. Dan cek dulu. Oh, itu kamu ngapain di situ? Kamu ngapain? Nunggu ya. Nih mamam, saudare. Baba. Udah deh, mati aja. Dan aduh, kombonya gak dapet loh. Ayo Rip, kamu harus bermain yang paling keren kali ini. No dead, ingat itu. Kemarin itu matinya jujur aku bilang ya. Ya begitulah, terlalu cupu. Nampak noobnya teman-teman. Aduh. Ya udah deh, langsung aja pluk. Wah, hampir jatuh loh. Jangan sampai jatuh, Rip. Jangan sampai jatuh, please. Jangan sampai jatuh. Kamu kemari, enggak usah ikut-ikut deh. Enggak usah ikut-ikut ke bawah. Kamu di atas aja. Aduh. Ini kok enggak salah, aku ada musuh di sini. Ah. Kamu nih suka kali mau apa ya, mau dorong batu besar itu ya. Untung aku pintar teman-teman. Biar begini kan. Tapi jatuh sama Wai. Kena gak tuh ya? Ya kena sih. Aduh. Yaudah deh. Red Dragonnya sudah dapat 2. 2 kan? Lupa aku loh. Cepet kali kamu lupa Rip. Pikun kamu loh. Dan ngomong-ngomong nih kak dua orang nih, ha? Kalian nggak usah main kroyokan sini, ha? Kalau mau main one by one dan ngomong-ngomong itu ya ampun. Dan aku recordnya nih di malam minggu, jujur aja aku bilang teman-teman, bersamaan dengan Final Fantasy 9 yang barusan aku mainin. Tapi kenapa? Why? Why gitu? Kata Bang Korigor. Kenapa anak zaman sekarang punya motor? Motornya itu lo berisik sangat. Aduh, tenang sedikit kenapa sih? Nggak usah deh modif-modif kereta seperti itu. Nanti kalian malah salahin polisi semacamnya. Padahal kalian sendiri salah. Ya, bagi kalian yang merasa ya. Kalau bagi kalian yang nggak merasa, jangan marah. Anggap aja ini ocehan si Dual Brother yang paling ya kocak lah kalau bisa kita bilang. Karena dia pun juga bersalah di sini. Kenapa? Ya begitulah. Aku juga terkadang sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, teman-teman. Bukan hanya kalian aja loh, aku juga loh. Tapi ya sampai sekarang sih. Ya terkadang aku ngebut juga kalau di jalan, kalau misalkan ya kalau kuliah udah agak telat teman-teman. Ya itu cerita sedikit dari aku. Udah ngomong-ngomong ini, jangan sampai mati nih. Aduh jauh nih padahal nih. Hah? Nah, gitu dong mainnya. Aduh mainnya one by one. Oke okay? Nah, gini kan enak mainnya. Jadi aku enak mukulin kalian. Aduh, kesel tadi. Dan ada bakmi di sini. Dan aduh ini cuman lewatinnya. Aduh bodoh lah. Kok nggak salah ada susu tadi. Ini dia. Abene. Udah lewat sini aja deh naiknya. Aduh. Yuk. Dan ada susu lo di situ. Jadi ngapain aku berusaha mati-matian di situ? Hah? Sona. Mending kalian jatuh deh. Jatuh aja. Jatuh. Kono. Nyusahin gitu, ha?
Udah deh, jatuh aja. Udah, jatuh deh, ah. Dan jatuh. Bodoh kamu, Rip. Bodoh. Aduh. Udah tahu palangnya udah hancur, kamu masih juga pakai lingkar segitiga. Ahoka. Ahoka teme. Aduh. Maaf teman-teman, kebodohan. Bodoh boleh, tapi jangan terlalu bodoh. Aduh, Arif, Arif. Terkadang mau tampil keren sedikit, nggak bisa, coba lah. Inilah ciri khas channelnya Arif, teman-teman. Ciri khas dari si Dual Brother. Jadi teman-teman, jangan berharap Dual Brother mainnya ya keren gitu ya. Dia harus cupu dulu baru bisa dibilang keren. Aduh. Ya ampun. Ini kali ini gak boleh jatuh lagi nih. Aduh. Rencana biar gak mati. Tapi ini ngeselin loh. Nah, dah. Jatuh deh. Jangan sampai jatuh lagi. Ya ampun. Sona. Ini jatuh sana kenapa sih? Jangan jatuh lagi. Dah. Udah kah? Oh, masih ada lagi kok. Dan jangan kayak tadi nih. So. Dan ini yang ke-8. Loh, udah yang ke-8 ya? Haya. Cepetnya nih yang ke-9, teman-teman. Langsung aja ke sana, langsung ke sana, dan hati-hati. Dan jika kalian bermain Jackie Chan, jangan seperti aku ya teman-teman ya. Ini buru-buru nih, nggak boleh, nggak pantas ditiru nih. Waduh, ini bahaya nih dia. Jackie loncat-loncat lagi, ya ampun. Alah. Udah. Ini cari lagi lawannya nih. Oh, ada lah satu lagi. Udah deh. Ini mumpung malam minggu nih, aku berbaik hati. Tapi jatuh juga. Aduh. Biar kedinginan di malam minggu, tapi kalian nontonnya di hari minggu. Kasian deh lo. Ya, itu karena aku uploadnya di hari minggu ya. Kalau uploadnya mainnya di malam minggu dan uploadnya di malam minggu, kemungkinan aku bisa teman-teman. Tapi ya bisa dikatakan kalau aku ini ya kayak mana ya, ini privasi sih benernya. Tapi ya, aku nggak mau cerita lah aku kayak gitu. Dan ini ngomong-ngomong, udah mau siap nih, ayo. Sona, ngeselin gitu. Dan ini apa lagi? Dan kamu kurang kerjaan. Hah? Nih sini. 5 hit. 4. 4 hit. Oke. Okay. Yos. Jatuh deh. Sona. Nah, gini kan enak aku lawannya. Yos. Ayos. Iya enak loh. Ayo kamu sini. Aduh, gak kena. Mana aimingnya? Aduh, mamam. Take that. So, ayo sini kamu. Udah ngomong-ngomong nih. Aduh. Loh, dia mati loh. Kasian. Kamu jahat kamu, ha? Yang pakai baju biru kamu jahat. Kawan sendiri dipukul loh. Walah. Kamu musuhnya si Jackie. Cemana ya? Lemah bah. Aduh. Boom. Utuk. Wah, ada lagi loh. Seru nih. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak apa-apanya ya? Ada bakmi atau semacamnya kah? Tak ada ya? Aduh. Udah ngomong-ngomong, fokus ke ini, ke gamenya Rip. Kau banyak ngomong.
Oke, selesai juga. Banyak loh. A plus. Nice one. 5. Aduh, 5 golden head dragonnya, teman-teman. Ayo, gatak lumayan. Untuk bagi yang pemula. Padahal aku udah lama lo main ini. Ya begitulah, asal-asal mejet. Aduh. Dan ngomong-ngomong, teman-teman, dan jika kalian menunggu-nunggu nih, teman-teman, misalkan nih, kalian menunggu di hari Senin, padahal aku uploadnya hari Selasa dan Rabu atau Minggu, teman-teman. Ya itu dikarenakan aku nggak fokus ke YouTube saja, teman-teman. Banyak nih. Dan ngomong-ngomong, ini ada nggak? Wah, ada loh. Coba loncat. Kamu di sini toh. Mau bersembunyi dariku. Dan ya, ini pengumuman sedikit aja, teman-teman, ya. Kalau aku selalu upload video di YouTube ya sekitar hari Selasa, Rabu, dan Minggu, teman-teman. Dan jika aku nggak upload, aku selalu memberitahukannya lewat Twitter yang sudah aku sediakan linknya. Jadi silakan di follow bagi kalian yang mau follow. hari promosi di malam Minggu. Ya itulah. Semoga ya, bagi kalian yang mau follow, berarti kalian jomblo. Yeah. Hidup para jomblo. Bercanda, teman-teman. Dan ya besok tak ada yang mau follow aku. Aduh. Dan ya ampun. Ngebut boleh deh. Tapi jangan terlalu ngebut. Apa maksudnya tuh, Rip? Rip? Kamu ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Mungkin maksudnya gini, teman-teman. Bawa motor boleh, tapi jangan ngebut-ngebut. Itu. Aduh. Tapi jauh itu loh. Jauh kata-katanya, Rip. Cemana kamu nih? Hah? Sebaba. Tapi tunggu dulu. Kita turun. Kita ladeni mereka nih. Hah, mamam, dek-dek. Aduh. Udah deh. Udah. Loh, kok gak mau apa ya? Aduh. Oke. Sona. Lo gak kena lo. Ya ampun. Udahlah. Ih, ngeselin. Jatuh sana. Awas kamu. Awas kamu yang sepatu kuning. Aku tandai kamu. I see you man. I see you. Betul aku bilang. I see you. Aku tandai kamu. Kamu kan yang main di prosotan. Aduh, kok jadi yang trending itu ya. Aduh, jangan diungkit-ungkit deh. Udah, gak usah diungkit-ungkit. Si Harib. Udah ngomong-ngomong nih, teman-teman. Ya bagi jika kalian yang tanya, si Harib ini aku tunggu-tunggu videonya, gak muncul-muncul. Tau-taunya 3 hari kemudian baru muncul. Ya, itu karena aku uploadnya di hari Selasa, Rabu, dan Minggu, teman-teman. Oke? Ya, jika kalau nggak upload di hari itu atau 3 hari di Selasa, Rabu, atau Minggu nggak upload juga, ya pasti aku lagi sibuk sekali, teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini, dikeroyok. Kesona, kak. Kono kuzu domo. Mamam, tek-tek. Main, jangan keroyokan gitu. Mamam tuh. Kamu nih harus jatuh kamu. Take that. Yes. Revenge terbalas. Balas dendam berhasil. Jangan ditiru ya. Dan aku sampai mana tadi ya aku ngomongnya? Lupa aku. Dan ya begitulah. Dan jika aku enggak upload selama 3 hari itu, teman-teman, di hari itu enggak upload mungkin ya. Aku ada kesibukan di tempat kuliah atau di luar rumah lah.
Karena aku ya untuk sementara ini teman-teman nggak bisa seperti YouTuber yang lain yang bisa upload setiap hari, karena mereka berfokus di YouTube saja teman-teman. Berbeda denganku yang harus membagi waktu antara kuliah dengan rumah, dengan YouTube juga, ya dengan pekerjaan luar juga. Ya walaupun sebenarnya aku jujur sangat suka sekali ngupload video di YouTube ya, walaupun harus curi-curi waktulah, ini cerita sedikit ya. Karena aku nggak tinggal di di rumahku sendiri teman-teman ya, di rumah orang lah aku tinggalnya. Dan ngomong-ngomong, kamu turun kamu. Dan itu cerita pribadi, jadi ya kalian boleh skip ini atau ya boleh mendengarnya juga ya. Kenapa aku mau ngomong seperti ini teman-teman ya, supaya kalian mengerti. Dan ya jangan terlalu ditunggulah videoku yang enggak super-super kali ini teman-teman. Aku hanya ya seorang YouTuber biasa. Aduh, yang coba untuk ikan jatuh loh. Aduh, kan aku lupa mau ngomong apa. Aku ingat. Aku cuman YouTuber biasa teman-teman, yang cuma ingin bernostalgia di game-game lama hingga ke game-game yang sekarang ini bermunculan. Ya walaupun aku bermain game itu juga, game-game baru juga teman-teman. Ya, tapi kesannya enggak dapat. Karena aku anak tahun 90-an. Jadi aku tahu mana game yang bagus, mana yang enggak. Aku akan mainin teman-teman. Dan request kalian pun, komentar kalian yang sopan-sopan juga. Aduh, komentar kalian pun juga sering aku baca, walaupun ya terkadang ada juga yang jelek, walaupun gak aku publish. Aduh, tapi aku baca juga teman-teman. Ya itu sangat membantu sekali. Apalagi kalian senang dengan videoku, ya terima kasih banyak. Dan sekarang sudah 55 subscriber ya kalau nggak salah aku ya. Dan ya aku sangat senang sekali, jujur aja aku bilang, jangankan 100.000, 50 subscriber aja udah senang kali, jujur aja aku bilang. Karena aku nggak mengincar apa-apa di sini, anggap aja uang yang aku dapat di YouTube hanyalah sebuah bonus belaka teman-teman. Karena ya kalau kalian tahu, gaji YouTube yang didapat ya nggak seberapa teman-teman. Mending kalian cari pekerjaan yang lain deh selain jadi YouTuber. Ini karena aku suka ya teman-teman ya, bukan karena mengincar uang atau segala macam ketenaran. No, hell no teman-teman. Aku lakukan ini karena aku suka. Dan insya Allah apa yang aku kerjakan semoga bisa berkah. Amin. Ya enggak? Oke, cerita sedikit. Dan ngomong-ngomong, udah lewat ya? Enggak sadar loh. Aduh. Ternyata kalau ngomong-ngomong seperti ini ya, dibilang sok jadi ustad lah. Ini pengalamanku ya teman-teman ya. Jadi ya, udah ngomong-ngomong, nggak ada yang seperti tadi kan? Aduh, udah ngomong-ngomong, hujan loh. Ya ampun, dan hujan loh. Apa kalian dengar? Dan hujan teman-teman, ngomong-ngomong, aduh, di malam minggu hujan. Alhamdulillahirobbil alamin, doa jomblo terkabul. Dan jika suara hujan ini mengganggu, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena ini senang bercampur sedih sih sebenarnya. Dikarenakan ya, ini juga mengganggu sih. Apalagi ya, aku nge-recordnya juga. Kalau dengar suara hujan ya pasti terganggu sih. Dan jika terganggu, maaf ya teman-teman ya.
Aduh, tapi jujur aku senang. Jadi yang pacaran di malam minggu ya. Dan pada akhirnya mereka pulang dengan bahasa kuyup. Aduh. Dan mulai lebat. Yes. Aduh, dan ngomong-ngomong ini kok enggak bisa ditendang sih? Hah? Kok enggak bisa ditendang ini ya? Konekso. Udah deh ah. Dan ngomong-ngomong makin deras loh. Aduh, gimana nih? Makin deras loh hujannya. Ya ampun. Terdengar enggak nih sama kalian nih? Coba aku skip aja dulu enggak? Apa aku skip dulu ya? Entahlah. Dan apakah aduh. Sonak memang. Dan apakah hujan ini menghalangiku ya? Enggak sih. Aku justru senang. Dan kok makin pelan, makin lama hujannya? Tolong please, jangan berhenti, please. Karena doa-doa orang terjomblo tuh memang begitu, teman-teman. Aduh, halo. Cotomate. Mencurigakan nih, ha? Ada sesuatu ternyata di sini. Ah, nice one. Aduh. Best deh buat kamu. Naik. Kita naik ke sini, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, ini ada musuh enggak? Oh, ada kok. Udah deh kamu ke sana aja ya. Sayonara. Dan kita kemari. Wush. Kupikir bakalan jatuh loh. Ternyata enggak sama sekali. Dan ini kemana? Dan kita harus ngelawan mereka. Hah? Udah deh, untung mereka diam orangnya. Udah, gak usah main keroyokan, oke? Kayak tadi betul-betul keroyokan loh. Mending diam aja begini, ha? Udah kan enak sih ngelawannya. Dan ada lagi? Nggak usah keroyokan gitu. Nggak perlu keroyokan. Kesona. Dan makin lama makin deras. Tadi makin pelan makin ngamuk Korip. Sekarang makin deras ngamuk juga. Mana yang bener nih? Si Arif. Akso. Ini kamu bebas nih, Rip. Bebas kamu teriak-teriak nih karena nggak ada orang di rumah tanteku nih. Lagi pulang kampung. Aduh, bebas kamu. Coba kalau recordnya pagi-pagi ya kan, lemasnya luar biasa. Ya, tapi aku usahakan sih. Aku bermain dengan ya apa adanya, teman-teman. Sesuai dengan moodku. Ya begitulah dual brother. Ciri khas dual brother. Apa yang ada di otaknya keluarin. Itulah ciri-ciriku ya teman-teman ya. Jadi maklumi aja. Aduh. Dan ada sesuatu kah di sini? Enggak ada. Oh, ada. Ada ternyata. Ternyata kalau di tempat rahasia seperti ini pasti ada yang begituan. Ah, begituan maksudnya apa nih, Rip? Dan jangan, aduh, sudah kuduga. Jangan terlalu ngebut-ngebut dalam bermain. Ngebut-ngebut emang kereta, Rip? Emang kereta, hah? Ngebut-ngebut? Bukan maksudnya jangan terlalu terburu-buru deh mainnya, oke? Okay? Kalian juga, kalau misalkan main kayak gini juga, jangan terburu-buru juga mainnya, oke? Okay? Aduh, terkadang si Arif ini. Aduh, bikin malu, sumpah bikin malu Korib. Ya ampun. Aduh, cemana lah. Maafin aku ya teman-teman ya, efek ngantuk nih. Aduh, udah jam berapa nih? Ada jam 9 malam soalnya.
Aduh, biasanya aku udah tidur nih, teman-teman. Aduh. Efek jomblo terlalu lama itu yang pertama, yang kedua terlalu banyak minum yang berwarna sih kalau menurutku, karena aku suka sekali minum-minum yang seperti cappuccino, kopi, ya gitulah teman-teman. Banyak-banyak minum air ya, konsenmu kurang nih. Aduh, ya ampun. Udah deh, fokus. Seperti biasa, teknik dari dua brother selalu memakai lagu Masha and the Bear. Fokus, fokus, true lala, true lala. Oke, fokus, fokus, rip. Wah, bener. Fokus, fokus. Oke, sipo. Oke, nice one. Oke, udah deh. Kalian itu, kalian terlalu inilah. Nggak usah, kalau berani, one by one, oke? Okay? Ini lagi, si siapa nih? Yang mirip Bruce Lee. Bruce Lee kan ganteng. Ya udah meninggal sih orangnya. Ya tapi nggak apa-apa, Bruce Lee itu kan ganteng ya kan? Udah ganteng, putih, Chinese, ya enggak? Aduh, jago kungfu lagi Wing Chun. Ini apa yang jago nih, hitam? Jangan terlalu rasis, Lip. Jangan terlalu rasis, oke? Di Dual Brother nggak boleh rasis, ingat itu. Aduh, tapi kamu rasis, gimana kamu? Aduh, maaf ya. Aduh, aduh. Kebiasaan. Oh, itu ada. Ah, ini dia nyawa. Nyawa 8, seharusnya 10. Seharusnya 10 pakai kho. Jadi 10. Nah, itu yang benar. Oh, dikejar kereta api lagi. 9. Dan ini coba kita kemari. Hup. Oke, 10. Oke, Sipo. Thank you. Udah, gitu aja. Grabnya C loh, bikin malu. Bikin malu, C. Aduh, di tempat kuliah tuh nilainya sekitar ya... berapa ya? 56 sampai... 65, teman-teman. Kalau nggak salah aku. Yang tahu komentar ya. Karena aku jarang di tempat kuliah dapat nilai C. B paling sering. Sama A. Weh, Arif sok pinter. Padahal C ya kan. Ciganda yo. Aduh. Aduh, kekenyangan si Arif nih. Aduh. Dan banyak bakmi loh. Hah? Kok banyak bakmi nih? Berarti yang kotak satu lagi tuh bakmi juga tuh? Aduh. Udah deh. Aduh. Ini nih si pembuat ular nih, gara-gara dia nih si kakek diculik. Aduh, berarti bukan dia yang bos terakhirnya. Jadi siapa dong? Namanya Barney lagi. Masha and the... Ya kan? Namanya Masha apa Marsha? Aku kurang tahu, teman-teman. Aduh. Masha and the Barney. Ya, itulah. Salah-salah aja kamu, Rip. Aduh, kayak baseball lo dibuat. Coba lah si Jack ini. Jack, ayo. Lawan. Biasanya badan-badan besar kayak gini memang besar HP-nya, teman-teman. Kok HP? HP. Kalau orang-orang zaman dulu bilangnya HP bukan HP. Atau life point. Kok life point? Life apa ya? Ya pokoknya gitulah, darah aja lah bilang, rip. Susah kali. Udah deh, dah ngomong-ngomong makin hujan. Yes. Terus hujan ya. Dan mohon maaf jika mengganggu hujannya ini, teman-teman. Udah. Ngeselin.
ngeselin gitu. Dan ini udah mulai dikit lagi nih, ayo ayo ayo, move it move it. Konokso, ih ya ampun, jangan sampai mati. Kono ngeselin ngeselin ngeselin, ayo 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 ayo, ih kok gak kena sih, hah? Aduh, gak ada lagi bakminya nih. Cemana nih? Gak ada bakmi. Oi, gak ada bakmi nih. Aduh, cemana nih? Aduh, udah mau mati lagi. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Semangat, Rip, semangat, Rip. Ayo, Spiro, Spiro, jangan sampai mati. Abene. Kiyotsuke ro, Arif. Ayo, nice. Ah, mati teman-teman ya. Ah, kesona. Aduh, masa ngulang lagi sih? Udah deh, biar kalian gak capek-capek ngelihatnya, aku skip aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, udah sampai di ini teman-teman. Aduh, namun terakhir itu bakminya tinggal satu lagi aku sisain. Aduh. Ternyata begini cara lawannya, haha, dan menang, yeah, hahaha, udah makin lebat loh, ya ampun, ah begini deh, ada, pelanin aja, nggak usah terlalu lebat-lebat kali, yang penting malam minggu ciao, aduh, dan ya, udah selesai teman-teman, mungkin selanjutnya kalau nggak salah sewer namanya. Oh iya benar, sewer teman-teman. Oke, sampai di sini aja dulu untuk video Jackie Chan kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian mau, dan jika kalian ingin berkomentar, berkomentarlah dengan sopan seperti biasa. Oke, dan mohon maaf jika suaraku nggak terdengar teman-teman, dikarenakan hujan lebat di sini di Aceh teman-teman. Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. And sore ya. Gokige yo. Dan aduh, udah mulai nih. Oke, okay. Blub blub.